Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Tanfiziah MPP Partai Adil Sejahtera PAS Aceh dalam hal ini akan disampaikan oleh Tunku Haji Tubul Kaini Tanjungan. Kepada Yang Mulia Tu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ya'an wa la ya'ala alih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Yang mulia Abu Yang Mawardi Wali. Yang mulia Abu Mudi, Yang Mulia Abu Langkawi, Yang Mulia Abu Ditanjung Rungo, Yang Mulia Abu Disimpang Balik, Yang Mulia Ayah Jatrum, Abu Ndibuni, Yang Mulia Al-Habib Zainal Abidin, yang sudah datang dari jauh dari Jakarta, yang saya hormati anggota DPR RI. Alhamdulillah, selamat datang Haji Ruslan, Kanda Nasir Jamil, seluruh para alim ulama, Dewan Musyasyar, pengurus PAS, baik MPP, MPW, dan MPC, dan seluruh undangan yang telah berhadir ke depan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kemudahan kepada kita sehingga partai PAS Aceh dinyatakan oleh kami pusat sebagai salah satu partai lokal yang lolos untuk dapat mengikuti pemilu 2024. Ini semua adalah karena keikhlasan kita, juga ada yang saya berikan, Pak. Ini semua adalah yang pertama karena keikhlasan kita. Lebih dari itu adalah karena doa daripada orang kita, ulama-ulama kita. Menurut Tuhan, nyudah pohon yang partai kutanya sehingga kita itu pemilu karena yang pertama doa daripada para alim ulama, dan yang kedua keikhlasan kita. Hanya itu nanti. Maka sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuroyong kita adakan syukuran di makam Malikus Saleh. Kenapa harus di makam Malikus Saleh? Sejarah mencatat bahwa Islam, selamat datang Syekh Fadil. Islam mencatat, sejarah mencatat, dari tanah Pasir inilah Islam mengembangkan sayapnya ke Asia Tenggara. Datuk Dabaui, sebagaimana Malikus Saleh telah berjaya menghidupkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah, PAS Aceh juga tetap akan mempertahankan dan membela mat sampai ke Liang Lahat, sampai ini darah terakhir, supaya jayanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah di Aceh dan di seluruh Asia Tenggara ini. Hadirin yang dirahmati Allah, perjuangan untuk membela Islam sebagaimana wasiat daripada Abu Samalana, Abu Ya Labuan Haji Bud Semubud Nyan Popo. Di samping Iba Bud Semubud, mari kita berjuang lewat jalur politik. Kenapa? Karena yang adalah perintah daripada gurai-gurai kita.
secara pribadi melakukan perintah Abu dan perintah Burhan Udin. Han. Karena nyokan dipilih Pak Udayu. Nyobumpung Udayu. Nyo perintah wajib dilaksanakan. Cabak minta labang bapak pun. Iban yang ulama gun hanya lupa. Lambang partai kita yuk kapai. Nyan kapaian datang pegel Abu Ya Muda Wali disempurnakan oleh Abu Ya Profesor Muhyiddin Wali. Ulama-ulama kita yuk mandung yuk cucau dan cut Abu Ya Muda Wali. Eh, kapai ini. Mana ni gua kapai? Eh, panas gua. Eh, kapai. Berkurahan Abu, Abu kamu mereka ugle, hai kali ini tsunami ugle, kali tsunami laut. Kali tsunami laut kita ugle, tsunami ugle, hai dan ugle. Eh, apa itu? Mereka datang an kita mana ulah. Junior kita yuk pihak
BNA, BDA, GAKHA, MIRA, kegeluh kita yang empat. Kadang-kadang hang iran, kadang hang timbal le, buku-buku BA. Kenapa ini? Elak yang hang timbal, kadang iran. Nah, GAKHA. GAKHA yang hang timbal. Nah, tira, tira, kira nga iran. Sebab orang tinggi, burung tinggi darah, hanya benang tira. Tidak begitu memahami agama, begitu juga orang yang beriman.
Hanjir lagi mereka yang belum mana ilmu. Mereka ilmu baru belum kita ilmu. Dan kejayaan. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, dilanjutkan sambutan Ketua Majelis Mustasyar MPP Partai Adil Sejahtera Bas Aceh dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Abi Haji Hidayat Wali. Kepada yang mulia Abi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan seluruh ulama yang berada di dalam Dewan Masjid Mas Aceh, seluruh ulama yang berada di dalam Dewan Mustasyar MPP, MPW dan MPC Mas Aceh, dan kepada ulama-ulama Aceh yang telah hadir di sini, dan yang kami muliakan juga kepada Habib Zainal yang telah datang kemari. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Dan juga kepada para tamu-tamu undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, dan yang lebih khusus adalah kepada seluruh pengurus pecinta yang datang dari berbagai macam daerah di Aceh ini. Selamat datang. Kami terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan dana sehingga para tamu, para saudara kami bisa datang ke lokasi acara ini. Pada hari ini sebenarnya kita akan mengumumkan atau bakal calon gubernur Aceh. Tapi setelah kita berkonsultasi dengan para ulama yang berada di Dewan Nasihin, maka beliau-beliau semua mengatakan bahwa partai kita ini partai yang baru lahir, dan bicara tentang baru gubernur itu adalah suatu hal yang sangat-sangat strategis sekali. Oleh karena itu, beliau mengatakan nanti pada suatu waktu atau pada saatnya kita akan mengadakan sebuah perhelatan yang insya Allah mungkin lebih besar daripada ini, dan
disitulah kita akan mengumumkan bakal calon gubernur Aceh. Jadi menyadari bahwa ada sebahagian kecil, khususnya mungkin insan-insan pers yang merasa agak kecewa dengan pernyataan ini. Tapi inilah yang membuktikan bahwa Mas Aceh adalah partai yang dikomandokan, diarahkan, dan kami nawakornya pada keputusan Tuhan. Sampai sini, semudah kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Inilah kebetulan Partai Adil Sejahtera merupakan partai yang dikomandoi oleh para alim ulama. Tameh Pak Mule Barang, Beneng Arang Pak Ulama, Tui Nuruk Pak Ureng Nagro, Uruk Bajo Pak Ulama. Inilah salah satu patun yang saya rasa sangat cocok terhadap Partai Pas Aceh yang merupakan partai komando alim ulama. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, mari sama-sama kita ikuti muhadharah sia-sia yang akan disampaikan oleh Dr. Habib Zainal Abidin bin Fatih selaku Ketua Bina Dakwah Dunia Melayu, Dunia Islam Internasional. Kepada Yang Mulia Habib, kami persilakan.